Potret Ikram Rosadi, suami baru Larissa Chow. Ikram Rosadi ramai diperbincangkan publik berkat pernikahannya dengan selebgram Larissa Chow. Mereka menikah pada Minggu 3 September tahun 2023. Kedua pasangan tersebut memutuskan untuk menggelar prosesi akad nikah yang tertutup. Pria yang dikenal dengan nama Ikram Rosadi tersebut merupakan seorang pria lulusan Universitas Sanggabuana. Ia lulus dengan mengambil program studi teknik informatika di masa perkuliahannya. Setelah kelulusannya, Ikram merupakan seorang pengusaha muda yang cukup dikenal di wilayah Bandung, Jawa Barat. Ia diketahui memiliki bisnis properti di wilayah Bandung yang meliputi klaster Mega Bodas dan Bentang Arta Residen. Kedua perumahan yang ia miliki tersebut juga berada di wilayah Bandung. Hal tersebut juga ia ungkapkan dalam akun Instagram resminya. Ia mencantumkan sejumlah nama bisnis miliknya dan bio Instagramnya. Selain dalam bidang properti, Ikram juga diketahui memiliki sejumlah posisi di dunia perpolitikan tanah air. Pada saat ini, pria tersebut menjabat sebagai wakil sekretaris dari Ormas Pemuda Pancasila dan digadang-gadang bakal menjadi caleg DPRD di Dapil Bandung Barat 2 Partai Golkar dengan nomor urut 10.